Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha annatona wa tauna yaman amruhu idha ruda sayana fayakun. Sholawatulah Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat kita barusan bersholawat ta'un ya, semoga Allah akan menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit dan bala-bala yang akan menimpa kita semua, dan kelak kita di hari yang berakhir kita akan mendapat syafaat dari banyak benda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Nah sahabatku, kita ketemu lagi ya. Kali ini saya mau mengajak sahabatku untuk keliling mall ya. Ini adalah mall di bawah rumah. Lagi boring ya, tadi si bapak sudah aku kasih makan, jadi aku pengen jalan ke bawah gitu. Tapi tadi udah ngomong sama si mbok, aku mau beli sesuatu di mall bawah rumah gitu. Ayo sahabat ikuti, di sini ada apa aja ya, terutama nanti aku mau membeli deodoran sahabat. Jadi di sini kita muter-muter dulu ya, di sini ada apa gitu. Oke sahabat, ikuti terus bagaimana keseruan aku. Let's go.
seperti inilah suasana di mall bawah rumah ya sahabat ya. Jadi di sini apapun kebutuhan kita sudah tersedia, kita mau pilih yang mana gitu ya. Kalau godaan seperti ini, jadi kita harus benar-benar pinter ya untuk memanage keuangan kita sahabat. Kalau enggak ya bisa blong ya, semuanya terasa indah di mata ini. Oke sahabatku, untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, saya ucapkan beribu terima kasih tanpa batas. Karena berkat dukungan sahabat, saya semakin semangat untuk membuat konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku ya sahabat, tolong doanya untuk kasih like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar sahabat semua bisa mengikuti video unggahan aku yang terbaru. Ayo kita saling support ya sahabat, karena kita sama-sama untuk mengejar jam tayang. Action pokoknya. Nah ini adalah tempat-tempat masker ya sahabat ya. Jadi untuk mencegah kerutan gitu. Di sini harganya lumayan mahal ya. Ini Miracle Solution Microfill Fast. Jadi ini untuk mencegah kerutan-kerutan ya, faktor umur sahabat ya. Jadi diantisipasi awal ya, diadakan perawatan, insyaallah kulit tetap kencang maksimal gitu. Nah ini deodoran yang aku cari sahabat, wanginya aku suka banget. Ini harganya hampir 27 ya, berarti ya sekitar 54 kalau uang Indonesia. Nah ini aku sudah sampai rumah, ini aku mau mereview tadi. Jadi Simbok tadi sudah membeli ini ya. Nah ini aku mau kasih tahu sama sahabat, ini adalah walnut ya, atau kacang pohon nih sahabat. Jadi ini banyak banget nutrisinya ya, karena ini bentuknya seperti otak gitu. Tapi sebelumnya ini aku mau memindahkan dulu ke botol-botol kayak gini. Nanti bapak itu kalau mau makan ya, jadi kayak menunya itu ditambah ini kacang-kacang otak ini sama kacang mente ya. Nah ini jadi aku tambahin ini sedikit, terus untuk walnutnya juga kasih sedikit kayak gitu. Pokoknya menunya bapak itu antara siang sama pagi ya, ini wajib dikasih ini, ditambah ini. Katanya Simbo itu untuk menambah kecerdasan otaknya bapak gitu katanya. Tapi emang bener sih ini walnut atau buah keras ya, kacang kamiling kalau Indonesia ngomong ya, atau kacang otak ya. Ini adalah biji-bijian yang dapat dimakan ya, dari pohon-pohon yang berasal dari pohon berjenis junglan ya, terutama dari pohon junglan regia nih sahabat. Jadi kacang ini tuh banyak banget ya nutrisinya, karena memang bentuknya sih seperti otak kayak gitu. Nih sahabat bisa lihat sendiri, ini tuh rasanya gurih nih sahabat. Oke sahabatku, mungkin review aku cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk sahabatku semua. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in video. Bye bye. Ini aku ambil satu. Mencoba nih sahabat, biar tambah pintar seperti bapak ya.